Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alright, hari ni kita ke kedai Kak Su Laksa. Kedai laksa beras asli dan segar. Korang boleh dapat laksa buat sendiri ni . Dengarnya Kak Su Laksa ni, laksanya semua dia buat sendiri. Maksudnya bukan yang dibeli kat kedai tu. Company ni buat sendiri. Kedai Kak Su Laksa ni terletak di Kuala Perlis, berhampiran dengan JP Kuala Perlis. Yang ni pulut udang dia. Pulut udang dia best. Dia berhampiran dengan JP Kuala Perlis. Yang nak pergi ke Langkawi tu, tak jauh dari situ, akan ada satu kedai yang namanya kedai Kak Su Laksa. Korang boleh datang sini, jalan kaki pun boleh daripada JT tu. JT semua senarai harga dia. Orang memang cukup ramai kat sini. Yang special kat sini satu lagi ni, nampak ni, belacan udang. Ini katanya buat sendiri. Tengok dia punya belacan, tengok. Nampak menarik Ini belacan udang. Yang pasti kat sini ada satu lagi casino. Jika anda malas nak bergerak, sini anda boleh order menggunakan Food Panda. Dalam masa yang sama, ada kopok leko Kuala Besut. Sekarang jam lebih kurang pukul 1:30 tengah hari. Tengok orang, ramai. 1:30 tengah hari macam ni, diorang tak makan nasi ni, diorang semua makan laksa tengah-tengah hari. Hebat orang-orang sini ni. Ni boleh katakan ramai ni, penuh ni je. Wak tanya tadi, diorang kata memang hari-hari macam ni. Musim cuti sekolah lagi lah ni . Ni Food Panda ni. Okay, triple joy. Discount, nampak tu ada discount lagi. Okay, 3 kali RM 5 ringgit. Laksa dia ni terbagi pada 2. Satu laksa biasa, satu lagi laksa special. Yang biasa telur separuh, yang special telur sebiji. Tu je. Okay, tengok ni, akak ni tengah buat . Bawakan ke dapur korang. Boleh tengok dapur, bukan sebarang orang boleh masuk ke dapur ni. Okay, ni cara penyediaannya. Okay, tengok, susun. Yang telur 2 sebiji tu, separuh dan separuh tu, yang jenis special punya. Yang telur separuh biasa. Duduk kat dapur ni, aroma dia memang bau kuah dia kuat betul. Nampak tu kuah dia. Nampak kuah dia memang cukup pekat. Nampak? Orang tak boleh bau wak kat sini, duduk hidung. Bau dia. Kuah banjir ni. Kalau korang tak cukup kuah, korang boleh tambah sini . Yang special ni, dia punya laksa dia lebih sikit. Laksa dia lebih sikit, telur dia sebiji. Nampak tu. Alright. Okay, thank you kak. Ni dia. Ni wak punya. Wak ambil yang biasa punya. Okay, tengok ni. Nampak tu, dia bulat-bulat macam sanggul letak. So belum kita makan, kita kena cerai-ceraikan dulu . Ni seperti biasa . Dengan cili potong dia. Dengan apa lagi satu tu? Limau. Perah limau, perah letak cili potong. Okay, wak nak rasa . Macam rasa. Ini first time wak rasa laksa Kak Su ni. Sebelum ni wak ada buat satu review tentang laksa di Solja tu, di Bukit Canggang dulu. Ni satu lagi, laksa Kuala Perlis. Memang sedap . Tak boleh nak kata apa. Dia punya kuah memang best. Memang terbaik. Kuah dia pekat, letak cili sikit, perah limau, wak ambil limau sikit, wak tak suka masam sangat. Memang best. Apa bukti best dia kan? Bukti best ni sampai wak tak tinggal sikit pun, sampai habis buat makan. Memang ya, terperah limau. Perah limau tu letak tu. Okey, sekarang wak dah habis makan. Ni tinggal sikit lagi ni. Susah sikit wak nak pegang kamera ni. Buat video ni susah sikit nak pegang kamera. Memang sedap. Okay, ni last. Memang best. Korang kena cuba. Jangan tunggu lagi, korang kena kemari ke Kuala Perlis, Kak Su Laksa Kuala Perlis. Korang boleh waste saja, tak ada masalah lah zaman sekarang. Lepas makan jangan lupa bayar. Dan kedai ni juga pernah menjadi destinasi TV3 dalam rancangan jalan-jalan cari makan hari tu. Okeylah, sampai di sini saja review wak untuk laksa Kak Su. Jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Kapal terbang wak pun dah nak jalan pukul 6 petang nanti.
So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.